kita mau lihat seperti apa TikToknya Patricia Gao yang pernah jadi viral, tentunya para pecinta fashion. Ya, seperti apa TikToknya Patricia Gao seperti ini nih. Ayo kita lihat, yuk munculin. TikTok, hello Patricia Gao, coba deh. Keren banget. Oh. Ya kan? Keren banget ya. Keren banget ya teman-teman ya. Dan bagaimana caranya lo bisa mikirin inspirasi tersebut, ya kan? Tiba-tiba ngeganti gayanya tuh keren banget, jadi pakai wig, pakai kacamata, pakai apa sih? Itu blazer ya, Beb? Pakai blazer ya? Iya, itu blazernya dari Siti Saputra. Top putihnya itu dari hanya The Label. Okay. Celananya juga Hello Little X Madam Juliet. Jadi itu local brand semuanya. Local brand. Nah itu kalau nggak salah lo masih ada di Bali nggak sih TikTok itu? Nah, itu gue di Jakarta, udah balik. Oh udah balik, baru dong ya. Kreatif banget deh Patricia Gao. You're very creative, I like it. Oke, selanjutnya ada video lagi nih. Tuh, lihat deh, bisa totalitas banget ya. Hanya untuk tampil di TikTok harus bikin konsep kayak gitu, pakai wig warna merah, kacamata, dress warna merah. Itu inspirasinya datang dari mana? Kenapa mau kayak begitu? Apa? Wig ungu. Oh iya, wig ungu. Tuh. Lihat lagi deh. Jadi ceritanya ini konsepnya adalah ketiup angin tapi tetap gaya, tetap supermodel gitu ya. Bener gak? Tapi supermodel ngondek, say. supermodel ngondek, itu lo banget. Itu adalah personal style-nya Patricia Gao ya. Supermodel ngondek. Oke, okay. Selanjutnya adalah ada lagi sebuah video. Nah ini videonya juga jadi viral di dunia fashion Indonesia. Silakan. Cepat. Oh my god, you totally kayak cuma ceburin temen lo aja gitu. Patty, coba ceritain deh. Jadi ini sebenarnya kain ini lo pakai dari bed cover ataupun spray yang dari hotel ya? Iya nggak sih? Betul. Jadi ini villa yang gue tinggal nih selama 2 bulan di Bali. Uh-huh. Itu villa yang gue tinggal. Jadi itu tuh pakai spray yang, jadi setiap 3 hari kan ada pembersihan. Spraynya itu yang kotor, gue bilang sama mbaknya, mbak aku mau pakai spraynya dong buat video. Uh-huh. Nah terus yang ngedesain itu si Alfasus. Stylist itu. Dia bersama temen aku, kakak Bran. Waktunya agak lama gak sih, Shay? Waktunya agak lama ya untuk benar-benar mikirin konsep itu, ya nggak sih? Bener nggak? Lumayan lama. Bener. Karena itu spray jatuh mulu, Shay. harus dibenerin terus. Dan juga yang nge-video itu ada Anastian, Star, ada Phoebe, ada Krisna, ada Alfa. Rame di situ pada ketawa ngakak, behind the scene-nya pada ngakak, goyang jadinya.